Allah, 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 Allah. خصوصا لهذين يقول نيت صالح لرضا الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله وشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وذريته وأهل بيته أجمعين وسلم أما بعد مسلمين مسلمات رحمكم الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kini, dulu dan selamanya atas nikmatnya dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga kepada diri kita. Tuan-tuan, pada pertemuan kali ini insya-Allah kita akan membincangkan sedikit mengenai sifat raja, ya, raja iaitu berharap, dan juga sifat khauf iaitu takut. Bagaimana mengimbangi antara harapan dan takut seperti apa telah ditunjulkan daripada hadis-hadis Nabi SAW dan dibawa dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Tapi sebelum tu tuan-tuan, hari ini ada mikrofon baru kan, jadi saya rasa kiranya biar tangkap suara juga. Ada juga beberapa persoalan yang masih lagi dapat kita peringatkan kembali. Peringatkan kembali atas dasar ia adalah satu kepentingan buat diri kita. Tuan-tuan, kadang-kadang walaupun perkara ini telah kita ketahui, tapi indahnya agama ini sehingga Allah Ta'ala berfirman, فَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Beri peringatan, kerana peringatan itu akan memberi manfaat untuk orang beriman. Ya, dalam ayat lain dalam surah Al-A'la, فَذَكِّرْ inna fa'ati dhikra, sesungguhnya zikra itu, peringatan itu akan memberikan manfaat, walaupun bukan kepada orang yang mendengar, mungkin kepada orang yang bercakap itu. Yang ingin saya bawakan adalah mengenai rukun qawli di dalam salat. Rukun qawli di dalam salat, sering kita dapati kalau dalam hari Jumaat di dalam khutbah, imam itu akan membaca doa, Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat rabbana ighfir lana dhunubana wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman. Kita akan dengar bunyi gemaan, bergema orang menyatakan amin. Amin. Itu suaranya yang pelan, pelan sangat kadang-kadang. Kadang-kadang pun separuh sadar, masih tertidur-tidur, angguk-angguk lagi amin. Tapi tuan-tuan, poinnya adalah masih kedengaran perkataan amin. Sedangkan itu bukan rukun qawli. Tapi pada hari Jumaat juga, bukan di masjid inilah tuan-tuan, di masjid lain, tak kira lah, ya. Ada orang kalau kita cakap bukan masjid ni, kat masjid Afrika pun dia tak suka. Ustaz nak cakap-cakap je lah masjid ni, ya. Ada orang kalau direct masjid ni, ustaz ni tak beralas. Tak apalah, yang penting al-ibrah bi umumil lafaz. Moga-moga dengan umumnya lafaz ini, pengajaran didapatkan untuk semua. La bi khususis sabab. Iaitu kalau kita lihat rukun qawli di dalam salat itu tidak boleh lari daripada takbirah, takbiratul ihram, takbir. Bukan takbir intiqal, takbiratul ihram. Kedua, fatihah. Ketiga, tasyahud akhir, tahiyat akhir. Dan yang keempat, salam yang pertama. Salam yang kedua tak kira lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kat situ kalau dia dah tak tahan sangat, terbuang angin, dah sah lah. Kerana solat itu aqwalun wa af'alun mubtadi'atun, ataupun dibuka dengan takbir, wa mukhtatimatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Baik, yang kita nak berikan peringatan bersama-sama di sini adalah mengenai rukun qawli. Rukun membawa maksud sesuatu yang tanpanya tidak sah. Tanpa rukun, tidak sah. Rukun salat 13. Tanpa fatihah, tidak sah.
tanpa tumak ninah dalam sujud dan rukuk. Wah, sebahagian orang dia main letak-letak aje, tak naik ya, macam pelihara ayam. Baik pelihara ayam tuan-tuan ya, dia tak naik sujud letak aje ya. Sedangkan dengan kadar subhanallah, tumak ninah, walaupun tidak baca tak jadi masalah, walaupun tidak baca subhanallah ala wa bihamdi, kerana itu bukan rukun. Tetapi yang rukun qauli ni tuan-tuan, maksud rukun tadi adalah sesuatu perkara yang mesti ada untuk sah solat itu atau puasa itu atau ibadah itu. Maksud qauli pula, dia itu berkata. Yang namanya kata-kata itu berlafaz, baru dia berkata. Kalau dia diam aja tak keluar suara dalam hati, itu tidak berkata-kata. Kalau dia lafaz pula, apa yang namanya lafaz? Lafaz itu yang mengeluarkan suara, saut. Jadi di dalam solat, kadang-kadang bila hari Jumaat, bila amin tu bergema. Bukan amin yang dalam Fatihah tu, maksudnya amin yang waktu khutbah. Bila takbir imam, Allahu Akbar, kat belakang ni mungkin tak dengar sangat. Kita berbaik sangka lah, mungkin dia cakap pelan, sekadar telinganya sahaja mendengar. Tetapi kita kalau ada ribuan orang, mesti amin tu sampai boleh dengar. Ini kan pula takbir ataupun yang namanya rukun qauli. Tidak kira sama ada solat berjemaah atau solat sendirian, tidak kira sama ada muslim atau muslimah, rukun qauli itu untuk didengari sekurang-kurangnya telinga sendiri. Tak boleh kuat, kalau kuat pula ganggu orang, kalau kuat pula mengganggu orang. Allahu Akbar, begitu juga dengan Fatihah. Jadi Allahu Akbar, kalau kita nak pergi detail sedikit, ialah bab niat itu, sahaja aku solat zuhur ya, 4 rakaat kerana Allah, perlu ta'in, tak perlu ta'in, bila tengah-tengah nak masuk, itu tak jadi masalah. Itu khilaf antara ulama. Tetapi rukun qauli didengari dengan telinga sendiri itu merupakan satu rukun yang pasti perlu dilakukan untuk kita mendapatkan sahnya ibadah tertentu, khususnya salat yang kita bincangkan pada hari ini. Kedua, Fatihah. Walaupun makmum, walaupun imam, apatah lagi kalau imam, Fatihahnya tidak boleh sedikit pun tertinggal. Bismillahirrahmanirrahim, bismillah dengan huruf ba dan titiknya itu pun subhanallah, tidak boleh tak dengar. Kerana itu rukun qauli. Sahabat-sahabat melihat janggut Rasulullah SAW bergerak-gerak bila amalan-amalan ataupun rukun-rukun ini dilaksanakan, sehingga mereka membawakan kepada satu hukum, kecuali orang yang bisu saja yang tak perlu dengar, tetapi masih perlu gerakkan mulut. Orang yang bisu pun masih perlu gerakkan mulut tetapi tidak perlu dengar kerana dia bisu. Nah, orang yang biasa tuan-tuan seperti kita ini perlu sekurang-kurangnya telinganya mendengar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim. Nah, lainlah kalau dia tengah bunyi bising, macam sebelah hari tu ada renovation, pang-pung-pang-pung-pang-pung, takkan kita nak bismillahirrahmanirrahim, cukup time dia stop renovation, kita sorang-sorang pekik pula. Jadi itu tidak apa, dimaafkan. Tapi kalau tidak, macam mana pun ini namanya rukun. Tuan-tuan, saya pernah diberi kesempatan peluang untuk solat bersama-sama para imam daripada Singapura, Malaysia, para hafiz Al-Quran, para juri musabaqah tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan, tapi dipanggil orang Singapura, asatizah kita Singapura Malaysia, yang mana mereka telah selalu memberikan kursus solat. Bila kita solat dengan mereka tuan-tuan, dalam belasan orang dalam sebuah bilik yang agak besar, Allahu Akbar, imam dah sebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sakta, amin, pasal sakta lagi, kemudian bismillahirrahmanirrahim, semua sebut. Bila takbir imam, Allahu Akbar, semua Allahu Akbar. Itu baru belasan orang, kita terdengar pula tuan-tuan. Itu namanya orang yang memahami rukun kepentingan dalam solat qauli. Tapi minta maaf, ada sebahagian masjid ramai Jumaat, bila amin, bising, dengar. Tapi bila rukun qauli macam tak dengar pula tuan-tuan. Ya Allah. Jadi inilah satu perkara yang perlu kita peringatkan. Dan dalam Fatihah sering juga yang menjadi kesilapan, kadang-kadang dia terlupa nak cabut ataupun nak matikan enjin. Apa cerita ni matikan enjin? Maksudnya dia dah dengar rukun qauli dah betul,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Satu nafas dia gunakan tetapi dia tidak wasal. Dia waqaf. Kalau nak berhenti motor, cabut enjin, jangan picit clutch. Kasih neutral, neutral gear, matikan enjin, keluar, baru start balik. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil nafas. Turun balik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ambil nafas. Macam wushu pula . Ar-Rahmanirrahim. Itu namanya orang waqaf, berhenti. Ini dia nak berhenti tetapi nafas, satu nafas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Jadi itu pun satu kesilapan ya. Tetapi tuan-tuan, kalau dia nak sambung, rasa nafas dia panjang, dah biasa bertapa dekat bawah air bertahun-tahun agaknya, teruslah sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tak jadi masalah. Dan juga perlu dijaga man'arid lisukun. Kadang-kadang dia nak dengarkan telinga dia sekangat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Setiap di belakang Fatihah As-Sab'ul Mathani yang diulang-ulang ini 7 ayat, semuanya di hujungnya man'arid lissukun. Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu bukan ma'arid sukun kerana itu bukan satu ayat. Qafiyahnya pun tak kena. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ma'arid sukun. Kalau saya baca dengan guru saya Syekh Al-Hamzawi, dengan sanad Syekh Al-Hamzawi ini, waladhalin ini lebih panjang arid lisukun daripada yang lain. Itulah dia tuan-tuan, kita kena jogging sama-sama kalau nak nafas panjang ya. Baik tuan-tuan rahimakumullah. Ketiga, tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Tahiyyat akhir sahaja. Itu rukun untuk kita dengar dengan telinga kita sendiri. Tapi tak perlu makhraj yang betul. Kalau Fatihah perlu makhraj betul, kecuali kalau memang lidah dia dah lidah tak boleh berubah lah, minta maaf lah, apa pun bangsa dia lah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ya, Ar-Rahmanirrahim. Tapi dah belajar, dah kena sepak, lidahnya dah dikerik, dah kena tempeling, tapi masih ngalamin ghairil maghdubi siratal ladzina an'amta alaihim. Dah belajar. Syaratnya belajar. Kalau belum lagi belajar, dia cuba sendiri, Fatihahnya tetap tidak sah. Namun kalau tahiyat, tak perlu. Kadang-kadang pak ni, Ustaz Salim Ribawi ni tuan-tuan, salah seorang guru Al-Quran yang mula mengajar Al-Quran dari tahun 1950. A living legend, masih ada lagi ya? Kalau tuan-tuan nak jumpa, ada di Masjid Darussalam ya, pagi-pagi. Dari tahun 1950 dah mengajar Al-Quran. 1950 ni pop yeye pun belum keluar tuan-tuan ya, Masya Allah. 50 masih lagu apa, pakai baju kancing lah suasa, tu lagu tahun 50-an. Dia dah mengajar Al-Quran. Kata beliau, yang sering silap orang membaca Fatihah ini banyak. Dari segi makhraj yang ditegur, satunya hak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya tak tipis sangat dia kata. Begitu detail dan berhati-hati dan halus asatizah kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Dia kata Ar-Rahmanirrahim ni silap. Patutnya ha ni tipis. Ar-Rahmanirrahim. Masya Allah. Lagi susah tuan-tuan. Ya, lagi berat. Kerana ini membincangkan tentang solat. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada solat kalau tidak ada Fatihah. Dan kalau Fatihah tidak sempurna, bermakna rukun tidak tercapai. Jadi hak ni pula ada guru-guru ngaji. Dia kata nak belajar ngaji ni kadang-kadang kena kreatif. Budak-budak zaman sekarang bukan faham. Awak cakap hak, kha, ha, makhraj ni taraful lisan, sanaya ulia, gigi depan, mim, ba, fa, waw, syafatain dengan bibir. Dia tak faham. Kena kreatif dia kata. Kalau hak nak ringan, sebut hak yang pedas. Bila adik pedas macam mana? Kan pedas. Itu ringan. Kemudian pula kalau nak hal yang berat, macam mana pula?
Dia kata kalau ha yang berat ni, kasih dia cakap dengan dia bass. Ah, suara bass tu tahu kan? Ah, bass, treble bass tu ah, turunkan. Ah, ha. Ah, bukan di sini, di dalam sini dia kata kan? Ha. Budak tu pun tak boleh buat ha. Bass, yang bass dia kata. Bukan ha biasa, bass. Ha. Ha, bass dalam dia kata. Dia masih ha lagi. Ha, bass punya. Budak tu pun cakap habis. Ha? Ada juga terjadi juga eh. Dia susah nak faham apa tok guru ni habis. Habis dia sebut ya. Ini kisah nyata tuan-tuan yang terjadi. Baik tuan-tuan rahimahumullah. Kalau tahiyat tidak perlu makhraj dan sifat dijaga asalkan rukun qawli didengar. Nah, tak payah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Kena siku orang sebelah cepat dah ya. Dah sampai dah siku dia. Mengganggu sangat. Tetapi rukun qawli tetap mesti perlu didengar. Tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah billah. Assalamualaikum. Ini nak ambil nafas ke tak ambil nafas ke nak waqaf ke, dia bukan ayat al-Quran seperti Fatihah. Dan akhir sekali salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu perlu didengar. Kadang-kadang dia tak ada bunyi. Dia macam kanan kiri. Ya. Minta maaf tuan-tuan. Perlu didengar. Kadang-kadang dengar pula salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam nak pergi sebelah dia salah tu. Ya. Assalam. Bukan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ni mikrofon baru ni, jadi dia tangkap suara. Kita nak test juga ni, dengar salam ke dengar assalam eh. Assalam, as nak kena dia. Macam cerita Ali Syaitan. As asmida. Gitu eh, dengar kan. As dia sebut eh. Dia assalamualaikum warahmatullahi. Dalam kita nyatakan tentang rukun qawli, ada yang perlu kita ketahui, tidak semestinya perlu kuat. Ada masanya dia hanya perlu telinga dengar aja. Ada yang boleh kuat. Macam amin itu diriwayatkan suatu masjid baginda Nabi SAW, Masjid Nabawi, bergema dan bergegar bila mereka sebut amin. Waladhalin amin. Itu bergegar. Dalam riwayat yang lain, malaikah akan menjawab, akan bersama-sama mengangkat doa orang yang menyebut amin yang selari dengan aminnya para malaikat. Tapi ada satu juga kesilapan yang sering kita dengar. Bila amin ni tuan-tuan, ni panjang. Sampai dalam macam mat wajib, mat apa, mat jaiz eh. Banyak sangat mat eh, kadang-kadang baca tauhid ni, mat wajib, mat jaiz, mat sentul, mat tiga suku semua keluar. Jadi matnya tu 6 harakat kadang-kadang. Betul tak tuan-tuan? Kan? Padahal 2 harakat je. Amin ataupun amin. Itu pun 2 harakat yang panjang. Teman-teman, amin. Tapi yang sering kita dengar, kita baik sangka lah. Mungkin dia baru masuk, dia ni baru masuk, masuk-masuk jadi panjang. Tapi kadang-kadang 3 orang sembahyang pun sama-sama serentak masuk pun panjang juga. Amin. Macam nak pusing belakang, awak nak buat yamsing ke nak buat amin ni panjang-panjang? Kalau yamsing boleh panjang-panjang. Yamsing eh. Kalau amin tu harakat je tuan-tuan. Baiklah, masya-Allah. Tuan-tuan, ada perkara yang memang telah diketahui oleh kita, tapi alhamdulillah membuat peringatan supaya kita mencapai kesempurnaan dalam ibadah kita seharian. Antaranya rukun qawli yang sempat kita bawakan. Saya suka membawa petikan daripada kisah Al-Imam Mutawalla Asy-Sya'rawi. Salah seorang ulama tafsir. Kadang-kadang bila kita diberitahu perkara yang remeh, khususnya asatizah, ada orang tanya perkara remeh, dia action. Alah, ini pun tak tahu. Astaghfirullahalazim ya. Ataupun dia, alah ustaz ni cakap pasal benda basic. Astaghfirullahalazim ya. Kerana masih silap banyak lagi. Kalau tak silap, tak apa. Jadi bila mana Imam Mutawalla Asy-Sya'rawi ni, kita ambil kerendahan hati beliau. Beliau seorang ulama tafsir yang tersohor di Mesir, yang masih orang kata di dalam generasi yang baru-baru ini. Beliau telah meninggal, tapi maksudnya di akhir-akhir ini. Tersohornya beliau sampai masyarakat ataupun kitab tafsirnya banyak diambil. Salah satu kehebatan kitab tafsir Imam Asy-Sya'rawi ini, banyak kitab tafsir ataupun ungkapannya diambil daripada kuliah dan syarahannya, kemudian dijadikan buku. Bukan penulisan dulu, kuliah syarahan baru dijadikan buku. Khawatir Asy-Sya'rawi.
Jadi beliau punya zohor dan popular dan dicintai oleh semua lapisan rakyat Mesir. Baik yang low class, baik yang blue collar, baik yang dia punya orang MP-MP-nya, baik rakyat-rakyat jelatanya. Semua kenal Imam Mutawalli Syarawi. Beliau dikatakan juga antara ulama' yang bertanggungjawab menjadi penasihat kepada negara Mesir apabila negara Mesir bertarung dengan Israel dan dimenangi kota Sinai pada tahun 73, 6 Oktober. Ini kata mereka. Ada juga menyatakan beliau punya tafsir ni hebat. Saya bawakan contoh Imam Syarawi. Kenapa beliau itu diterima oleh masyarakatnya dan tafsirnya itu mudah diterima oleh masyarakatnya? Kerana beliau dapat hidup dalam konteksnya. Satu ketika beliau sedang bersyarah menyatakan tentang arak khamar itu sangat tidak sedap dan sangat tidak enak dan sangat menjijikkan dan najis. Beliau menyatakan, cuba engkau lihat orang minum arak, tak kira lah todi ke, ya, apa ke, ram ke, gin and tonic ke, Haji Bakil and tonic ke, apa namanya, apa saja jenis arak lah, ya. Baik, Singapore Sling, ya, Singapore Sling sekarang, zaman sekarang, astagfirullahaladzim. Jadi apabila orang yang minum itu, dia suruh lihat muka orang yang minum. Dia kalau dah minum, muka dia keras lah ni, ini anji kau ni, wey, stop kau, keras betul muka dia, kan? Tak pernah orang yang minum muka senyum, kata dia. Ini hebatnya. Kalau kita tuan-tuan makan nasi lemak ke, makan nasi sambal goreng kat pantry ke nanti, mana ada muka ketat, muka pahit macam gitu kan? Muka senyum aja makan, muka ada senyum, itu gembira kan? Ataupun orang minum arak ni bila ada masalah dengan stresnya, katanya, ya, orang minum wine pun katanya pun tak ada muka senyum-senyum, muka pun pahit, dia bilang. Jadi itulah katanya, lihat betapa arak ini pun tak enak, tinggalkan sudah, kita ada arak di syurga. Lihat hebatnya Imam Mutawalli Syarawi, seorang alim besar, hafiz Quran pada 11 tahun, bahasa Arab hebat, ada kitab tafsir, tapi boleh relate dengan masalah-masalah masyarakatnya. Jadi yang ingin kita sampaikan ni tuan-tuan, saking orangnya ini sangat rendah diri, padahal beliau ini dikenali. Beliau pergi, ada kereta polis tahan kereta, ini kenapa ni kereta polis tahan kereta ni? Rupanya polis-polis on duty nak salam, nak cium tangan dengan kereta dah bila mengetahui Imam Syarawi dalam kereta. Ini hebatnya, popularnya. Habis syarahan, bukan orang salaman saja, ribuan orang tunggu dekat tepi kereta dia dan angkat. Bila dia masuk dalam kereta, angkat kereta dia, tuan-tuan. Bukan angkat mogok nak terbalikkan, angkat gembira. Ya, pasal dah suka sayang sangat dengan ulama. Inilah hati orang yang cintakan ilmu dan ulama. Angkat kereta. Bila dah diturunkan keretanya tu, kata beliau kepada drivernya, dia bukan cakap dengan driver dia, tengok kereta aku orang boleh angkat, tidak. Dia bukan hanya istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullah, tidak. Tetapi beliau menyatakan apa? Bawakan aku pergi ke masjid terdekat, masjid yang paling dekat, tak nak balik dulu. Orang pun tertanya-tanya, ada apa ni? Mungkin orang akan menjawab, mungkin Imam Syarawi dia nak sujud syukur. Saya suka tanyakan kepada beliau-beliau, agak-agak apa dia buat? Sujud syukur, Ustaz. Main sunat 2 rakaat, derma sedekah. Rupa-rupanya Imam Syarawi pergi masjid terdekat kerana dia nak cuci tandas rumah Allah. Aku nak buang perasaan kebanggaan ni, riak orang rasa suka dengan aku. Aku nak letakkan posisiku sebagai hamba Allah, cuci toilet. Lepas ni Pak Yahya ada yang nak cuci toilet Masjid Al-Falah ni, kita tak tahu, alhamdulillah. Tapi maksudnya bukan itu, maksudnya seorang ulama demikian pun masih boleh merendahkan dirinya sebagai hamba Allah. Jadi kiranya marilah kita sama-sama, walaupun ya tazkirah yang ringkas, walaupun tazkirah yang biasa, kita melihat sebagai satu peringatan yang untuk memanfaatkan diri kita, insya-Allah taala. Jadi itulah Al-Imam Al-Mutawalla Syarawi, salah seorang ulama Mesir. Allahu akbar, rahimahullah. Waja'alahu wa jama'ahu bainana fi ri'ayatillah wa tahta liwa'i Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, pertemuan kita kali ini, saya kasih snippet je lah, masa pun tak mengizinkan, tentang khauf dan raja. Khauf ini adalah perasaan takut. Mana-mana manusia pun, ikut ilmu psikologi pun, ada perasaan takut. Ada yang takut jembalang, ada yang takut tak kahwin, kan? Ada, betul. Tetapi orang mukmin takut dengan
azab Allah, takut dengan siksa Allah, takut nak buat maksiat sehingga Allah murka kepada dirinya. Itu takutnya orang mukmin. Khauf. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Yang takut hanya sesungguhnya yang takut kepada Allah daripada golongan hamba-Nya yang ulama. Kalau ulama pandai tapi tak takut pada Allah, itu bukan ulama. Itu hanyalah orang yang mempunyai ilmu. Jadi takut. Rajak pula berharap, berharapkan redha Allah, berharapkan rahmat Allah, berharapkan syurga Allah. Orang dekat luar pun berharap, yang tak beragama pun berharap. Ini fitriyah, fitriyatun nas, fitrah manusia. Yang kat luar pun berharap, berharap dapat kahwin, kan? Berharap dapat naik gaji. Yang dah beli nombor ekor berharap nombor dia naik. Maaf tuan-tuan ya. Tapi berharap tak? Semua ada harapan. Berharap hidupnya sihat, berharap di umur ujungnya dia itu bergembira. Banyak. Harap dan takut ini pasti, pasti akan ada. Jadi bagaimana mengimbangi antara harap akan rahmat Allah dan takut akan azab Allah? Secara ringkas ya, kita ambil apa kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya. Kerana Imam Ghazali ini tuan-tuan hebat orangnya. Beliau ini bukan hanya mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun ada yang menyatakan dhaif, ya itu ada kupasan dan juga perbahasannya sendiri. Walaupun beliau mengumpulkan tentang muhasabah, beliau tidak hanya suruh orang muhasabah, kau muhasabah, tidak. Tapi beliau berikan cara bagaimana untuk bermuhasabah secara efisien dan efektif. Saya bawakan contoh. Orang yang muhasabah, evaluate dirinya. At the end of the day, I will evaluate myself. Dia pun tengok, okay lah, hari ni aku tak buat ni, hari ni aku tak semain sunat, tadi aku ada kutuk orang, astaghfirullahaladzim. Dia pun istighfar, kan? Itu muhasabah baik. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, dalam riwayat Sayyidina Umar menyatakan, hitung diri kau sebelum kau diperhitungkan. Tapi Imam Ghazali berikan 5-6 langkah. Itu baru satu langkah saja, evaluation. Before evaluation, Imam Ghazali contohnya menyatakan musyaratah. You must set your goal. Mesti ada standard. Letak apa tujuan kau, baru engkau boleh buat evaluation. Engkau tak ada goal, vision, mission, engkau buat evaluation tak berguna. Buat postmortem, buat apa namanya, company punya apa nama, discussion, tapi tak ada objektif, tak efektif. Usain Bolt tu kalau lari, dia lari training. Timing 12.5 second. Dia pun tak tahu, aku ni laju ke tak laju. Tapi kalau dia tengok 11.8, aku kena beat rekod aku sendiri, baru aku akan evaluate diri aku, baru aku kena training. Jadi bila letak syarat dulu, baru muhasabah. Ini akan menjadikan muhasabah lebih efektif. Jadi kata Imam Ghazali, letak syarat dulu, baru engkau buat muhasabah. Lepas letak syarat, ada muraqabah, ada muaqabah, ada denda. Ini Imam Ghazali. Hebatnya hujjatul Islam. Bila suruh bertaubat, bukan cakap taubat saja. Syarat-syarat taubat bagaimana hendak dijaga. Bagaimana kita perlu tukar environment. Dan dalam konteks yang ingin kita bincangkan pada hari ini, perasaan takut dan berharap. Bila engkau perlu mengatasi perasaan takut ni lebih dari berharap. Dan bila engkau perlu berharap lebih daripada takut. Ataupun bila engkau perlu seimbangkan ya? Secara ringkas kata-katanya, i'lam anna hadha ad-dawa yahtaju ilayhi ahadu rajulain, imma rajulun ghalaba alayhi al-ya'su fataraka al-ibadah wa imma rajulun ghalaba alayhi al-khawf fa asrafa fil muwadhabah 'ala al-ibadah. Ketahuilah, bila perasaan rajak berharap ni, harap pada rahmat Allah, harap pada pengampunan Allah, bila nak gunakan, bila kita nak mengatasi, bila kita punya hati nak mendominasikan perasaan harapan lebih daripada takut, dua hal. Pertamanya, bila seseorang itu dia rasa putus dengan rahmat Allah, dia rasa putus dengan rahmat Allah. Sudahlah, ini memang suratan aku, memang aku penagih, memang aku penyangak, memang aku begini, memang tak boleh ubah lah. Apalah, aku jalan jauh sikit, dia kata. Jalan jauh. Maksudnya apa? Dia pergi neraka Allah dululah celup. Ini namanya orang yang tidak kenal dengan siksa Allah. Tapi dalam masa yang sama, bagaimana nak mengajak, bagaimana dia itu harus meletakkan dirinya, perlu diletakkan dirinya
pada pengharapan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu kaji sejarah-sejarah, kisah-kisah bagaimana Rasulullah SAW menyatakan kepada seorang Arab dusun, apabila seorang tu buat dosa, apa yang dilakukan, dia berdosa. Kemudian dia minta pengampunan dan taubat, Allah ampunkan. Kemudian kata orang Arab dusun, Arabi itu nyatakan lagi, kalau dia buat dosa lagi, dia akan diampunkan lagi kalau dia minta pengampunan. Kalau dia buat dosa lagi, dia akan diampunkan lagi kalau dia buat pengampunan. Sehingga tiga kali, tuan-tuan, rahimakumullah, dan Allah tidak akan pernah bosan sehingga orang itu yang bosan meminta pengampunan. Jadi kisah dan hadis seperti ini perlu ada dalam jiwanya, yang Allah ini maha pengasih, maha pengampun. Dalam sebuah hadis yang lain, pernah ada Rasulullah SAW menyatakan, dalam kitab Ihya ini juga menyatakan, apabila seseorang itu melakukan dosa dan maksiat, selama 6 jam malaikat tidak buat apa-apa. Tengok dulu, kasih dia can taubat, jangan catit dulu, jangan rekod dulu. 6 jam cash card ERP masuk 10 minit je, 10 minit je, tak ada dah kena charge dah, dia punya apa period dia 6 jam. Dan selepas 6 jam kalau dia melakukan kejahatan, buat satu kejahatan je, jangan lebih. Kita kalau masuk cash card, dia bukan per entry, dia ada subsequent hours, ada asyik cash card je kena, tuan-tuan, apa sajalah contoh manusia. Kemudian bila seseorang itu melakukan kebaikan, catat on the spot kebaikannya dan tulis 9 kebaikan, kata malaikat. Kenapa 9? Kata malaikat yang mencatat keburukan. Jawab malaikat yang mencatat kebaikan, 9, kerana sepatutnya dia mendapat 10 kebaikan. Kalau dia buat satu kebaikan, dia mendapat 10, tapi berikan 9, kerana yang satu itu engkau buang daripada kejahatannya yang dilakukan. Jadi tuan-tuan, rahmat Allah ni luas. Tapi bila kita betul-betul perlu mengatasi dan perlu mendominasikan hati kita dengan harapan, bukan setiap masa, bila mana telah putus asa dengan rahmat Allah. Itu yang pertama. Kedua, bila lagi? Bila seseorang itu dia merasa takut sangat dengan azab Allah, dah terlampau takut, dah over the limit. Kenapa kau tak berikan nafkah kepada isteri kau? Kenapa kau tak balik rumah? Aku takut ni kalau aku lalai nanti bersama isteri ku. Aku takut ni, kenapa tak campur orang? Tak nak, aku takut nanti aku buat dosa, aku tak nak dengar. Ni dah terlampau takut. Berikan dia ataupun katakan kepada dia tentang rahmat Allah. Ini Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dia menyatakan bilakah obat-obat ini sesuai diberikan. When will you prescribe certain thing tu, certain patient? Takkan semua nak kasih Panadol. Orang luka tangan kasih Panadol, orang demam kasih Panadol, orang sakit cinta kasih Panadol, semua sama je ubat ni. Tidak, maaf tuan-tuan, Baik, seterusnya, wa amma man ghalabat alaihi al-amaniyu fa asbabur raja' samun qatilun fi haqqihi fa huwa kal 'asal fihi shifaa'un man ghalabat alaihi buruda. Tetapi tidak semestinya setiap masa ni dia perlu berharap. Man ghalabat alaihi al-amaniyu fa asbabur raja' samun qatilun. Siapa yang dikuasai perasaan takut, masih takut tetapi masih melakukan maksiat, dia takut dengan azab Allah, okeylah, takut-takut sikitlah. Tapi kita tak boleh suruh dia mengatasi dirinya ataupun dominasikan jiwanya dengan perasaan harapan melebihi daripada perasaan takut. Kerana itu kata Imam Ghazali, sammun qatilun fahuwa kal asal fihi shifa man ghalabat alaihi al-buruda fa in tanawalahu al-mahrur halak. Dia macam obat untuk orang yang sakit sejuk, kata Imam Ghazali, hebat. Madu untuk orang yang rasa sejuk, dia dah kesejukan. Madu tu makan untuk rasa panas. Tetapi kalau dia ini seseorang yang selalu buat maksiat, yang tidak takut pada Allah, jangan kasih madu kepada dia, jangan kasih harapan kepada dia bahawa rahmat Allah ni luas. Jangan dia berharap demikian, kerana itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Contoh tuan-tuan, tak apa lah, Allah ni maha pengasih, maha penyayang. Itu yang keluar jalan jauh tu. Tak apalah, memang nasib aku gini. Satu hari pun nanti masuk syurga juga, bila dah celup. Aku jalan jauh sikit, dia bilang. Dia ingatkan long sentence Moon Crescent punya tuan-tuan. Senang-senang. Jadi jangan kasihkan madu ini. Tapi berikan madu apa? Bukan madu lebah tuan-tuan. Bukan madu tiga, lagi hancur nanti.
Berikannya apa? Penawar, iaitu perasaan azab dan takut akan seksa Allah. Ketahuilah bahawa neraka Allah tu menyatakan dalam Al-Quranul Karim, neraka Allah menyatakan hal min mazid. Bila dah masukkan banyak dalam neraka Allah, apa kata neraka Allah? Untuk menggambarkan besarnya dan juga hebatnya dia, dia tak cakap neraka Allah ni besar antara langit dan bumi, neraka Allah ni 7 petala, tidak. Tapi Allah nyatakan dengan satu ungkapan yang menyeramkan, hal min mazid. Ada tak lagi, kata neraka Allah. Dah bakar banyak lagi, apa kata neraka Allah? Dia belum cukup lagi. Bring it on. Ha, tu nama dia. Bring it on. Ada lagi. Kalau orang yang masih melakukan maksiat, jangan cakap dengan dia Allah ni maha pengampun sahaja. Kalau dia ini hatinya rasa macam tak apalah, Allah ni maha pengampun, maha penyayang, aku macam gini pun tak apa, bawakan dia perkara-perkara tentang azab Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba lihat, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar erti takwa, dan jangan engkau mati sehingga engkau benar-benar orang Islam. Apa maksudnya? Ji, tuan sayang, awak ni orang Islam. Orang Islam tu orang yang berserah pada Allah, muslim, berserah segalanya. Segalanya berserah. Kalau masih ada yang tak boleh berserah, belum muslim. Kalau belum berserah, belum boleh aman, belum lagi boleh tenang, peace. Orang berserah dulu baru dapat peace. Itu pun dalam perang pun begitu. Nah, kenapa Allah kata jangan mati dulu? Kerana mati itu sangat sakit. Bawakan satu perasaan takut pada diri orang yang demikian. Ah, jadi tak semestinya berharap. Takut-takut dia berharap, oh malaikat tak catat dosa aku kan, oh buat kebaikan ni akan yuzhibna sayyi'at. Okey lah, itu jadi bahaya kepada orang ya, yang demam-demam panas, kasih madu lagi panas nanti. Tapi orang yang demikian, ketahui bahawa bila mana sakaratul maut ini susah, sakit, sakarat, sehingga Nabi SAW merasakan kesakitannya. Nak tahu macam mana? Kena mati dulu lah. Ataupun mereka menyatakan tusukan seperti tusukan pedang. Kena pisau sikit je dah pekik. Pisau, potong. Kena exhaust motor kat kaki sikit je dah menyumpah tendang motor. Belum neraka Allah. Jadi perlu tahu bahawa azab Allah ini sangat pedih. Dia kena balance antara rahmat dan azab. Nama-nama Allah ni ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, ada Al-Muntaqim yang maha membalas juga. Jadi bagaimana mengimbangkan ini yang dinyatakan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Jadi jangan engkau mati sampai engkau betul-betul berserah. Kerana matinya orang yang tidak beriman itu sakit. Dia akan melihat di depannya ada juga malaikat datang dengan bentuk yang sangat-sangat keji. Itu orang yang tidak berserah. Dia akan merasakan kehausan yang sangat-sangat. Dia akan merasakan kesakitan bila ditarik roh daripada kaki sehingga kepala dengan yang keadaan yang sakit. Bila dalam liang lahat juga begitu. Liang itu merupakan makhluk Allah. Dia tidak akan berlembut dan menjadikan tempatnya itu luas bila mana engkau bukan orang yang berserah pada Allah. Liang itu tidak akan berbaik kalau jengking ular dan ulat di situ tidak akan membiarkan jasad engkau tidak dimamah kalau engkau tidak berserah pada Allah. Jadi tuan-tuan, kiranya menyeimbangkan antara tarhib dan tarhib, berita yang baik dan juga ancaman daripada Allah sesuai dengan keadaan diri masing-masing. Bila mana perlu khauf dan bila mana perlu rajak. InsyaAllah kita akan sambung InsyaAllah bab khauf dan rajak ada pertemuan yang akan datang. Tapi itulah sedikit sebanyak begitu hebatnya perbendaharaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjadikan kita hamba Allah yang taat. Tidaklah Allah SWT itu tidak mengerti bagaimana psikologi dan juga peribadi manusia, kecuali sang pencipta mengetahui bagaimana untuk menjadikan hambanya itu dekat pada dirinya. Bukan hanya sering diberikan azab, tetapi ada juga ayat-ayat yang diberikan dan dikisahkan rahmahnya yang sangat luas. Dan bukan sahaja rahmah, ada juga ayat-ayatnya yang menyatakan tentang azabnya yang amat pedih. Moga-moga kita terselamat, terhindar dari azabnya, dan kita sentiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kita putus asa dengan rahmatnya Allah yang lebih luas daripada wasi'at kulla syai', yang lebih luas dari segala-galanya dan juga lebih luas daripada dosa-dosa kita. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wazidna ilman nafi'an mubarakah.
Allahumma iftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana ya Allah wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna min al-zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin syafi'il musyaffa wa ala alihi wa ashabi wa dhurriyyati wa ahli baiti ajmain wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih atas perhatian. Tuan-tuan, mohon maaf salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.